Kita ada di Pulau Gebang Permai nih. Ini pasar Pulau Gebang Permai, ini banyak jajanan, harus ada yang kita coba nih. Gado-gado sari raos. Yeah. Ini sari raos, Pak ya? Iya. Yeah. Jadi sari raos, kenapa namanya sari raos, Pak? Kalau bahasa Sunda itu artinya raos itu enak. Oh, enak. Yeah. Satu deh, Pak. Boleh. Pertama kacang, sedang, garam, sama gula ya. Iya. Yeah. Saya sedang aja. Sih, mau diaduk, Pak ya. Ini gado-gado sekarang kacangnya udah pakai di apa nih? Digiling. Digiling ya? Iya. Oh, zaman dulu kan gado-gado masih masih kacang beneran, Mas ya? Masih kacang bulat utuh. Kenapa sekarang pada lebih simpel, Om? Biar lebih cepat. Cepat. Ya. Ini kan model baru nih, Bapak, dikasih pandan ya. Bukan pandan itu. Apa tuh? Daun pisang. Oh, daun pisang. Oh, bukan daun pandan. Bukan. Oh, saya kira daun pandan. Oh, maksudnya biar enggak pakai tangan gitu. Biar enggak pakai tangan. Bagus, bagus. Dulu kan pakai tangan. Udah berapa lama nih gini nih? Dari dulu? Dari awal jualan. Oh, udah begitu? Iya. Makanya sari raos ya? Dan sari pisang. Mas, di mana, Kang? Kuningan, Pak. Oh, Kuningan. Kuningan di mana? Maleber. Oh, di Maleber. Kelurahannya apa kelurahan? Desanya? Desanya Desa Kuta Mantarakan. Oh, Kuta Mantarakan. Mau buka jam berapa nih? Dari jam 7 sampai? Sal habis aja. Jam 12, kadang jam 1. Bukan sampai habis kesabarannya, bukan ya? Yeah. Sampai habis gado-gadonya. Yeah. Ini nasi, Om? Pakai nasi. Sorry. Jadi jualan dari harga berapa nih, Kang? Dari harga berapa ya? Dari zamannya tahun 82, Om. 82? Iya. Nah, kamu umurnya berapa? Kan nerusin orang tua. Oh, nerusin orang tua. Oh, jadi udah terkenal gitu sari raos ya. Jadi pertama kentang, terus apa aja yang pare, labu, jagung, rebus semua nih, Pak ya? Enggak, kol mentah mau? Pakai. Oh, pakai kol mentah juga ya? Iya. Pakai semua ya. Komplit kalau gado-gado mau. Oh, komplit ya, pakai apa lagi? Sayurannya. Sayur, toge, terus kacang panjang terus sama kangkung. Pakai telur? Pakai. Jadi kalau pakai telur berapa? Jadi 18. Kalau bisa patasin telur biar kelihatan. Nah, enggak kok kelihatan kuning. Oh, gitu. Iya sih. Ya. Madenya daun pisang gini ya. Iya. Ciri khasnya. Jadi enggak sampai siang-siang sore enggak nih ya? Enggak, Pak. Jadi guys, kalau mau makan gado-gado ke sini harus pagi-pagi. Yeah. Tiap hari buka, Bang ya? Insyaallah, tiap hari. Insyaallah. Jadi namanya gado-gado nasi nih. Gado-gado nasi. Oh, sekarang kerupuknya begini, Bapak. Lebih prefer kerupuk nasi goreng, iya kan? Iya. Dulu kan kerupuk gado-gado kayak merah gitu. Sekarang lebih oke gini ya. Jadi berwarna. Ini 18, Om. Iya. Guys, kita mau makan, sebelum makan kita bawa dulu. Ini bayar dulu nih, gado-gado lengkap. Ya, gimana tuh kayaknya? Bayar roti dulu. Maaf, uangnya boleh taruh sini. Saya bayar. Makasih, Kang, ya. Ini tanda terima kasih. Maaf, tanda kiri. Ya, makasih ya. Semoga laris. Minum sampai sini. Pak, makan, Pak. Iya, duluan. Ininya ditarik dulu, guys. Ya. Lemes belum makan soalnya. Kita makan dulu, guys. Ini gado-gado sari raos. Kamu minum dulu. Tadi lemes, guys. Malum belum makan sengaja. Air gratis nih, Kang. Gratis, Om. Padahal beli ya. Alhamdulillah, masuk surga deh. Makan, guys. Ini Kang, saya makan, Kang. Kita cobain dulu gado-gado. Tapi gado-gado bumbunya coba. Pak, makan sini ya, Pak? Iya. Benar sedengkul benar. Sayurannya mantap. Harus habis, guys. Nasinya bisa campur? Bisa. Campur aja, campur aja. Mantap, guys. Isinya banyak. Baru ini gado-gado pakai kubis. Itu memang enak. Mantap. Mantap.
terakhir. Tipo. Tipo orang gitu. Sebenarnya apa kan? Mana guys? Habisin deh. Temutan. Juga temutan kita pasti pak. Harus habis. Sama isinya di bagian belakang pasar Pulau Gebang. Ada telur itu. Mantap banget.